Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menjawab isu adanya musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup yang disebut akan melengsarkannya. Usai menghadiri acara konferensi proyek strategis nasional di Jakarta pada siang tadi, Erlangga memberi tanggapan mengenai isu Munaslup yang diembuskan sejumlah elit Partai Golkar. Belakangan, ada sejumlah kader Golkar yang menyatakan siap maju jadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto lewat mekanisme Munaslup. Erlangga sendiri menegaskan tidak ada Munaslup di Partai Golkar. Sedikit Pak, tanggapan tentang Munaslup Pak. Sedikit Pak, bagaimana Pak? Golkar tidak ada Munaslup. Apakah Bapak akan tetap jadi Menko Perekonomian walaupun nanti misal tiba-tiba Pak Luhut menggantikan?